biasa tu. Halo, Isma. Macam apa? Johnny Walker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini kita di atas armadanya Transport Express Jaya Bintang Tamu, yang hari ini start dari mana tadi, Medi? Dari Sungai Liao. Dari Sungai Liao menuju Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022, trip pertama dari Sumbar, Transport Express Jaya Bintang Tamu. Hari ini personilnya ada Mak Edi Jambak. Di pintu kiri ada udah balui campur. Yang kemarin di Idola. Hari ini bersama Mak Edi Jambak di Bintang Tamu. Istirahat Maji kenan lah. Ya. Iya. Kru je siapa, Bang? Yo. Hah? Pintu kiri siapa kok? Topik Hidayat. Topik Hidayat. Nih, suasana di dalam kabin Transport Express Jaya Bintang Tamu nih. Sudah lama admin ingin naik Bintang Tamu ini, tak pernah kesampaian. Mak Edi sering sampai cepat di Muara Bungo, tetapi Bismania nggak pernah ada, Mak Edi ya. Hari ini kesempatan bersama Mak Edi Jambak, Transport Express Jaya Bintang Tamu, yang kemarin juga viral nih, yang tercepat setelah Bintang Parma. Mak Edi Jambak juga paling dahulu sampai di Omega. Sarapan pagi dan makan siang, media waktu itu ya. Sampai jam berapa, Medi? 9. Jam 9 di rest area Omega. Sebelumnya juga ada Transport Bintang Parma jam 8 sampai di Omega. Diikuti hari berikutnya sama Mak Edi Jambak dengan Transport Express Jaya Bintang Tamu. Kita lihat perjalanan kita menuju Terminal Muara Bungo hari ini. Jadi Mak Jo Kenan istirahat, Medi? Istirahat ya. Pukul 3:16 kita menuju Terminal Marimo dari rumah makan Omega. Ini trip pertama dari Sumbar nih, Transport Express Jaya Bintang Tamu, yang mana transport paling dahulu menuju Pulau Jawa dari Sumatera Barat. Masjid Raya, Masjid Agung Darmas Raya, yang sebentar lagi akan diresmikan di lintas Sumatera nih, terdapat masjid agung terbesar nih di lintas Sumatera, Kabupaten Darmas Raya. Di
Di depan kita itu ada MPMP 46 Sang Maestro. Ini Medi lancar ya. Ini start dari Sungai Limau tujuan Bekasi Sukabumi. Oke. Iri aja dulu. Iri aja dulu.
Di depan kita ada MPMP 46 Maestro. Ini sama-sama dari Sumatera Barat tujuan ibu kota. Rest areanya sama tadi, sama-sama di Omega. Tidak berapa lama bintang tamu keluar, MPMP Maestro pun juga keluar dari rest area Omega menuju ibu kota. Jos dua bus Sumbar Transport dan MPM beriringan menuju ibu kota. Nih di balik kemudinya ada driver seniornya nih, Maedi Jambak. Sama dosen lintas. Lalu mengeluarkan unit terbarunya Sultan Class yang sudah mulai beroperasi, seat 30 Sultan Class Legres. Dan kabarnya Transport Express Jaya nanti juga akan segera mengeluarkan unit terbarunya Legres yang kabarnya 11 unit. Ya betul Medi, 11 unit kabarnya Medi. Insya Allah ya, Transport Express Jaya juga akan menyusul unit terbarunya seat Legres, kabarnya dari Adi Putro. Tapi kabar paliknya nanti kita tunggu saja tanggal mainnya, karena Transport ini akan membuat kejutan baru di lintas Sumatera Jawa. Yang lain baru, Transport Express Jaya pun tak mau ketinggalan, akan mengeluarkan unit terbarunya juga. Jadi bagi para sobat Bismania, calon-calon penumpang dan penumpang Setia Transport yang tak sabar menunggu unit Legresnya Transport, kabarnya akan segera hadir di tahun 2002 ini. Kita tunggu saja kejutan dari Transport Express Jaya, 11 unit JB3 dari karoseri Adi Putro. Tahan. Dosen lintas ini komunitas ya dia. Mode netral excellent tu ya. Sama ya, beda organisasi je. Ai pelanta ya. Sebelah kiri ada batu kios tu apa? Tu Bismania yang terlama juga tu di Sungai Rumbai, sekarang tinggal beliau. Bang Apik tu salut lah. Laki bini anaknya hobi pushnya tu. Wih, kelam Apik. Bodoh. Pukul 3:46. Dia baru masuk Sungai Rumbai. Kabar bocor balon tu mah? Ya. Balon air suspensinya bocor. Kita ketemu lagi MPM. Transport ketemu MPM. Sang Maestro. Kita memasuki daerah Sungai Rumbai. Thank you.
Lepas Raya. Pukul 3:48 kita sampai di Sungai Rubai Darmas Raya. Kota Medi istirahat ya? Ya. Setrip Medi? Setrip ya. Memasuki batas Sungai Rumbai, Muara Bungo, atasnya Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Gadang jalan Siwa. Bolongannya lebih kadang. Tanda batasnya Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Ciri khas rumah gadang rangkiang dua buah di batas Sungai Rumbai, Kabupaten Muara Bungo. Kita memasuki Provinsi Jambi. Pukul 3:51. Yos. Motor.